Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua penonton yang menyertai ataupun yang mengikuti saluran Wasilah Minda Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama. Baiklah, pada hari ini kita ada satu siri persediaan SPM 2020 bagi subjek geografi anjuran Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan penceramah ataupun cikgu kita pada hari ini, iaitu kita ada Cikgu Sabanti binti Ahmad yang merupakan seorang guru geografi dari SMK Bandar Utama Damansara 4. Ya? Baiklah, di sini saya ingin memberikan sedikit penghargaan kepada Puan Hajah Marpu Atun binti Sastro, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama, Puan Nurin binti Zakaria, Timbalan Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama, rakan-rakan pegawai Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama, guru-guru dan anak-anak murid sekalian. Saya juga ingin memberikan penghargaan kepada pengetua SMK Bandar Utama Damansara 4, iaitu Puan Aini Wardiah, kerana memberikan keizinan kepada Cikgu Sabanti ini untuk berkongsi dengan kita pada hari ini, khususnya untuk subjek geografi. Baiklah, sedikit latar belakang mengenai siri persediaan SPM ini. Baiklah anak-anak, siri persediaan ini, SPM 2020, Petaling Utama ini dianjurkan sebagai satu bentuk persediaan bagi calon-calon SPM tahun 2020 untuk membuat persediaan khususnya untuk subjek geografi nanti. Jadi ambillah peluang, ya, ambillah peluang yang diadakan pada hari ini untuk mendapatkan maklumat ataupun apa-apa tips yang akan disampaikan oleh cikgu kita nanti, ya. Seperti yang kita maklum bahawa negara sedang mengalami pandemik COVID-19 ini, jadi sekolah telah ditutup. Jadi saluran yang perlu murid-murid ambil ataupun ambil peluang adalah menggunakan saluran seperti ini, iaitu pembelajaran dalam talian, ya. Jadi diharapkan anak-anak murid sudah bersedia, ya. Sedikit peringatan, murid-murid boleh mengemukakan soalan di ruangan live chat, tetapi saya selaku penganjur ingin memohon agar anak-anak semua menggunakan, ya, komen-komen ataupun perkataan-perkataan yang sesuai digunakan di ruangan live chat tersebut. Dan satu lagi, anak-anak akan diberikan link sijil penyertaan di akhir sesi kita pada petang ini. Jadi tunggu hingga ke akhir siri untuk mendapatkan sijil penyertaan, ya, melalui Google Form yang, link Google Form yang akan diberikan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput guru kita, yang saya rasa cukup berpengalaman, dan saya juga ingin berterima kasihlah kepada beliau kerana sudi membuat perkongsian dengan kita pada hari ini, iaitu Cikgu Sabanti. Dipersilakan Cikgu Sabanti. Cikgu Sabanti. Terima kasih, okay. Puan. Sama-sama. Sebelum itu, share screen dulu. Okey, boleh. Sebelum saya nak maklumkanlah kepada anak-anak bahawa Cikgu Sabanti ada masalah dengan kamera. Jadi kita mungkin tak nampak gambar, tapi kita akan dengar suara Cikgu Sabanti. Disebabkan masalah teknikal. Jadi saya rasa kita boleh mulakan, ya, Cikgu Sabanti? Boleh Puan Bat. Okay, dipersilakan. Sebelum tu saya mohon maaf kepada semua hadirin dan hadirat di atas kesalahan teknikal ni. Okey, kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Okey, Assalamualaikum dan salam perpaduan.
yang berusaha Puan Badiah binti Mustakin selaku SISC Plus untuk dari unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran Pejabat Pelajaran Daerah Petaling Utama, yang dihormati rakan-rakan guru sekalian dan yang dikasihi para pelajar. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan penghargaan kerana dijemput untuk menyampaikan sesi perkongsian ilmu kepada bakal-bakal calon SPM yang berada di luar sana. Sesungguhnya, dengan penuh rasa tanggungjawab, saya berharap dapat berkongsi pengalaman dan berkongsi ilmu dengan para murid yang bakal menduduki sijil peperiksaan Malaysia pada tahun depan. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan kepada semua murid yang hadir bersama-sama kita pada hari ini. Sebelum cikgu memulakan taklimat kita pada hari ini, okey, izinkan cikgu untuk menyampaikan dua rangkap pantun. Okey, Pulau Redang karang berjajar, karang cantik di atas peti. Dari sekarang rajin belajar, kelulusan baik, hidup bererti. Ibu membeli sekilo sintok, sambil-sambil membeli sintok. Mengulang kaji biarlah awal, di saat akhir menjadi suntuk. Maka dengan ini kita memulakan tajuk kita teknik menjawab geografi, iaitu Jom Tackle Geografi SPM 2020 Kertas 2 berkodkan 2280/2. Okey, nama cikgu adalah Cikgu Sabanti binti Ahmad dan cikgu mengajar di SMK Bandar Utama Damansara 4. Okey, kita lihat imbas kembali ataupun kita flashback balik format soalan geografi SPM. Okey, soalan geografi SPM terdapat dua jenis kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Jenis item kertas 1 adalah objektif, iaitu aneka pilihan, manakala kertas 2 adalah soalan subjektif yang terdiri daripada soalan respon terhad dan juga respon terbuka. Bilangan soalan untuk kertas 1 adalah 40 soalan dan murid-murid diwajibkan untuk menjawab semua soalan. Manakala kertas 2 pula dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B, dan jumlah markah bahagian A adalah 40 markah yang terdiri daripada 7 soalan, iaitu soalan 1 sehingga soalan nombor 7, dan calon ataupun murid-murid diwajibkan menjawab semua soalan di bahagian A. Manakala di bahagian B pula, markah yang diperuntukkan ialah 60 markah. Dan dalam bahagian B ni terdapat 4 soalan dan murid-murid hanya perlu memilih 3 soalan sahaja. Okey, jumlah markah untuk kertas 1 adalah 40 markah dan kertas 2 adalah 100 markah. Dan bila kita nak mengambil markah keseluruhan untuk geografi SPM, kita ambil secara purata. Masa yang diperuntukkan dalam kertas 1 adalah 1 jam 15 minit manakala kertas 2 adalah 2 jam. Dan kaedah penskoran ataupun kaedah pemarkahan yang diberikan adalah secara diktomus ataupun betul atau salah. Manakala kertas 2 pula kaedah penskorannya adalah secara analytical ataupun secara holistik. Dan kedua-dua kaedah ni digunakan dalam menanda jawapan murid. Dan biasanya kita gunakan kaedah penskoran holistik untuk soalan-soalan hebat. Okey, alat tambahan yang digunakan untuk menjawab kertas 2 adalah kalkulator dan juga alat geometri. Okey, kita pergi pengenalan. Okey, di sini cikgu ingin berkongsi beberapa tips ataupun cara kita nak tackle soalan geografi SPM, iaitu yang pertama slot peta topografi, kaedah kita nak tackle peta topografi. Yang kedua adalah soalan struktur. Yang ketiga tackle soalan esei. Yang keempat adalah tackle soalan kebat. Dan yang kelima soalan graf. Dan yang keenam adalah soalan peta, menanda peta Malaysia. Okey. Okey.
Sebelum tu kita lihat dulu analisis kemahiran peta topografi pada tahun 2007 sehinggalah tahun 2019. Okey, jika kita lihat dalam jadual ini, okey, cikgu hanya memfokuskan kepada empat kemahiran peta topografi iaitu rujukan grade 6 angka, bearing, jarak dan juga ketinggian. Kalau kita lihat pada tahun 2007 sehingga 2019, rujukan grade ni setiap tahun adalah soalan yang popular keluar dalam kemahiran geografi. Iaitu daripada 2007 hingga 2019, kecuali 2010, 2011 dan 2013 sahaja soalan ini tidak dikeluarkan. Begitu juga soalan bahagian mengukur bearing. Mengukur bearing juga adalah soalan popular yang biasa ditanya di dalam soalan kertas 2 SPM. Jadi cikgu harap semua murid dapat menguasai rujukan grade 6 angka dan juga mengukur bearing. Sebab cikgu jangkakan kedua-dua kemahiran ni keluar untuk soalan kemahiran di bahagian A. Okey, kita tengok jarak pula, kita lihat pada tahun 2008 sehingga tahun 2014, soalan mengira jarak ataupun mengukur jarak setiap tahun keluar. Kemudian pada tahun lepas, okey, sekali lagi mengukur jarak dikeluarkan tetapi ditambah dengan mengukur jarak relatif. Okey, itu adalah salah satu jarak soalan yang dikeluarkan dalam pada tahun 2019. Okey, ketinggian juga adalah salah satu soalan popular yang dikeluarkan pada kertas 2 geografi iaitu pada tahun 2014 sehinggalah tahun lepas. Okey, ini adalah analisis kemahiran peta topografi yang wajib murid-murid kuasai. Okey, untuk mendapat markah di bahagian A. Okey, kita lihat pula contoh soalan bahagian A iaitu soalan nombor 1. Okey, ini cikgu ambil daripada soalan-soalan daripada kertas SPM tahun 2019. Okey, soalan nombor 1, berapakah bearing jambatan batu 037556 dari Bukit Kambing 049583. Okey, apabila kita mendapat soalan yang mengukur bearing, okey, perkataan dari ini adalah menjadi kata kunci bagi mencari jawapan. So, cikgu harap murid-murid highlightkan perkataan dari ataupun kita gariskan perkataan dari dan objek selepas perkataan dari kita jadikan sebagai titik rujukan ataupun kita jadikan, kita tandakan sebagai arah mata angin. Okey. Okey, contoh jawapan murid, selepas murid mengukur, jawapan murid tulis adalah 206 darjah ataupun tiada unit. Okey, dia tulis angka sahaja, 206 pun diterima. Tetapi kalau selisih 2 darjah daripada skema jawapan, jawapan murid tidak diterima. Okey, selisih 2 darjah. Maknanya jawapan tersebut adalah tidak diterima dalam skema pemarkahan. Okey, ini 2 markah. Okey, untuk mengukur bearing akan mendapat 2 markah. Okey, jika murid selisih 1 darjah sahaja, murid boleh mendapat markah tetapi hanya 1 markah sahaja. Tetapi kalau lebih daripada 1, murid tidak akan mendapat markah. Okey. Okey, kita lihat pula peta topografi pada tahun 2019. Okey, bila kita dapat bearing, kita cari dulu garisan timuran yang diberikan di dalam soalan iaitu 037556. Ini adalah garisan timuran untuk jambatan batu dan garisan utaraannya adalah 55. Okey, kemudian kita cari pula lokasi Bukit Kambing iaitu 04 dan juga 58. Kita dah kenal pasti ini adalah Bukit Kambing dan ini adalah lokasi untuk jambatan batu. Okey, cara kita nak mengukur bearing, okey, yang pertama, okey, murid-murid perlulah menandakan arah mata angin di titik rujukan.
Okey, selepas perkataan dari, objek tu yang kita akan jadikan titik rujukan. So kita tandakan bukit kambing ni dengan arah mata angin. Kemudian kita sambungkan titik tengah bukit kambing dengan titik tengah jambatan batu. Okey, selepas itu kita letakkan pembaris paruh bulat. Okey, kita baca mengikut pusingan jam. Okey, bermula di utara grid dengan nilai 0 darjah. Okey, kemudian kita baca dari sini 180 darjah. Kemudian kita pusing pembaris separuh bulat kita sehinggalah garisan yang kita tanda tadi dekat sini. Okey, dan kita baca dari sini ke sini adalah 26 darjah. So kita tambahkan 180 darjah tadi tambah dengan 26 darjah. Jadi jumlah sudut bearing jambatan batu ialah 206 darjah. Ataupun murid boleh menggunakan pembaris bulatan yang penuh, jadi murid lebih mudah untuk membaca. Jadi tak perlu lagi membuat operasi tambah. Okey. Murid hanya letakkan di titik tengah garisan arah mata angin bukit kambing. Kemudian murid pusing sahaja anak panah sehingga garisan yang kita tanda tadi. Kemudian kita baca dekat bawah ni adalah 206 darjah. Okey, ini kita cara kita nak mengukur bearing. Okey, ini contoh jawapan murid ataupun calon pada tahun lepas. Okey, jawapannya adalah 207 darjah mendapat 2 markah. Okey, kita beralih kepada soalan nombor 2. Okey, berapakah ketinggian Bukit Tukang dalam segi 4 grade di atas? Okey, first kali bila kita dapat soalan mencari ketinggian dan diberikan segi 4 grade, cari dahulu petak grade dan simbol-simbol ketinggian yang digunakan. Okey, contohnya petak yang diberikan dalam soalan ialah 04 hingga 06, 56 hingga 58. Jadi bila kita lihat dekat peta topografi, kita lihat seperti yang ini. Tandakan segi 4 grade di dalam mengikut soalan yang diberikan. Okey, so kita nampak simbol ketinggian ini. Segi 3 ni menunjukkan simbol ketinggian stesen trigonometri. Okey, dekat sini kita lihat ada Bukit Tukang. Kemudian kita lihat di sebelahnya ni ada angka yang menunjukkan bahawa itu adalah ketinggian Bukit Tukang daripada aras laut. Okey, selain daripada stesen trigonometri, simbol kontur, tanda aras, tanda tinggi, itu juga adalah simbol-simbol ketinggian yang digunakan dalam peta topografi. So jawapannya adalah 503. Okey. Unit yang digunakan dalam ketinggian adalah meter. Kalau unit salah, okey, jawapan murid adalah salah ataupun salah lokasi. Dekat sini ada dua ketinggian, ada dua lokasi ketinggian. Okey, dekat sini 308, dekat sini 503. Dekat sini salah lokasi sebab ini adalah bukit kambing. Yang kita cari adalah Bukit Tukang. Okey, satu markah. Okey, soalan 2B, nyatakan rujukan grade 6 angka puncak tertinggi bagi Bukit Tukang. Kita dah kenal pasti mana lokasi Bukit Tukang. Okey, jadi murid hanya perlu mencari titik persilangan antara garisan timuran dan juga garisan utaraan. Kita baca dulu garisan di bawah ni, kemudian kita baca di bahagian atas ni. Okey, kita baca 3 angka di bawah dan 3 angka di atas ataupun 3 angka garisan timuran, 3 angka di garisan utaraan. Jadi jawapan rujukan grade 6 angka puncak tertinggi Bukit Tukang adalah 051, 571. Okey, cikgu bagi tips, apabila kita nak membaca rujukan grade 6 angka, murid-murid boleh memotong kertas graf yang berukuran 2 cm darab dengan 2 cm, kemudian kita letakkan di segi 4 grade lokasi yang kita cari. Okey, lebih mudah, tak payah kita nak tak perlu kita nak bahagikan 10 petak kecil di bahagian garisan timuran dan 10 petak kecil di bahagian garisan utaraan. Kita letak sahaja kertas graf kat situ, kita boleh terus baca angka yang ketiga dan angka yang keenam.
Okey. Contoh jawapan ialah 051571. Okey, kalau jawapan murid selisih dua darjah, dua angka daripada jawapan sebenar, jawapan tersebut tidak diterima. Begitu juga kalau angka yang kedua dan angka yang kelima ni salah, jawapan terus automatik tidak diterima. Okey. Membaca rujukan grade adalah dua markah. Okey, ini adalah contoh jawapan soalan 2A dan 2B. Okey. Okey, unit salah untuk ketinggian jawapan tersebut akan salah. Kalau murid tulis tanda tinggi, titik 503, tak ada unit, diterima. Asalkan jangan salah unit. Okey, selisih satu angka sahaja diterima tetapi hanya mendapat satu markah. Okey, yang kita lihat hanya angka yang ketiga dan angka yang keenam yang paling penting. Okey, untuk menentukan rujukan grade paling tepat enam angka. Okey, kita lihat pula soalan 3A dan 3B. Okey, Rahim tinggal di Pekanbaru seekor dengan rujukan grade berikan 027600 dan beliau bekerja sebagai pegawai JKR di Ladang Takor dengan rujukan grade 037562. Okey, soalan tanya berapakah jarak yang dilalui oleh Rahim setiap pagi ke tempat kerja. Okey, kata kunci bagi soalan ini adalah jarak dan juga setiap pagi. Okey, jarak mempunyai dua jenis jarak, iaitu sama ada jarak mutlak ataupun jarak relatif. Okey, ini adalah jarak mutlak yang tetap dan tidak akan berubah. Kita gunakan unit kilometer ataupun meter. Okey, so apabila kita dapat soalan ni, kita ukur rujukan grade yang diberikan daripada Pekanbaru Seko ke Ladang Takur 037562. Okey, kita lihat peta, senang cikgu nak huraikan. Okey, contoh peta kat sini kita nak ukur jarak. Kita cari dahulu lokasi pekan jambatan batu, iaitu 537562. Kemudian kita tengok pula pekan Sako 027600. Okey, kita lihat dekat sini dah kita kenal pasti dari sini ke sini yang murid perlu kira jarak. So, apabila jarak yang dikehendaki murid mengukur, jadi murid kita lihat kat sini ini adalah jarak melengkung. Jadi murid-murid perlu menggunakan benang kemudian ikut lekukan jalan raya ni sehinggalah titik dekat sini. Kemudian kita ukur benang menggunakan pembaris, letakkan benang di atas pembaris, terlihat berapa cm. Okey, cm tu adalah jarak mutlak. Tetapi murid perlu kira jarak sebenar, iaitu kita tukarkan cm kepada kilometer. Jadi bila kita nak tukar jarak sebenar, kita gunakan unit kilometer, kita convertkan okay, so, unit cm kepada kilometer, iaitu 9.2 cm darab dengan 0.5 kilometer. Kita akan dapat 4.8. Okay, 4.8 kilometer. Okay, okay. Biasanya macam mana kita dapat 0.5 kilometer? Sebab di dalam peta topografi, okey, terdapatnya skala yang diberikan di dalam peta topografi, iaitu skala pecahan wakilan ataupun skala lurus. Jadi dia akan tulis dekat bawah peta topografi tu 1:50,000. 50,000 tu adalah unit cm. Tukarkan kepada kilometer, dia akan jadi 0.5 kilometer. Okey, kemudian berapakah masa yang diperlukan untuk beliau sampai ke tempat kerja sekiranya purata kelajuan setiap 1 kilometer ialah 2 minit. Kita dah dapat jarak sebenar daripada rumah Rahim ke Ladang Takur, iaitu 4.8 kilometer. Kita hanya darabkan sahaja dengan 2
minit. Kita akan dapat 9.6 minit. Ataupun murid-murid boleh menukar jawapan tersebut dalam bentuk saat, iaitu 4.8 kilometer darab dengan 60 saat. Kita akan dapat 576 saat. Okey, tapi majoriti murid tidak dapat mendapat markah yang penuh bahagian 3A dan 3B disebabkan jarak mutlak yang dikira adalah salah. Dan apabila jarak mutlak salah, menyebabkan jarak relatif juga akan salah. So dekat sini dia akan buang 4 markah. Okey, ini contoh jawapan yang murid jawab tahun lepas. Okey, kita lihat kat sini jarak relatif yang dia tulis adalah salah dan jarak mutlak apabila salah, automatik jarak relatif juga akan jadi salah. Okey, majoriti calon pada tahun lepas tidak dapat menjawab ataupun tidak dapat markah penuh pada soalan mengira jarak. Tidak menulis unit kilometer, contoh murid tulis 9.2 sahaja pun boleh. Okey, tetap diterima sebab di dalam soalan tu terdapatnya unit yang sedia ada. Okey, kita lihat pula soalan 4. Okey, soalan 4. Okey, soalan 4 adalah soalan mentafsir peta. Okey, soalan berikan, okey, terangkan kepentingan kawasan dalam segi 4 grid di atas terhadap penduduk sekitarnya. Okey, bila diberikan segi 4 grid, kita tandakan dahulu di peta topografi iaitu 08 sehinggalah 10 garisan timuran dan garisan utaraan daripada 57 sehingga 59. Kemudian kita perhatikan ciri-ciri fizikal yang terdapat di dalam segi 4 grid yang diberikan dan apa kaitannya dengan kegiatan ekonomi manusia untuk menjawab soalan kepentingan. Okey. Okey, contoh jawapan yang cikgu boleh berikan, okey, cikgu galakkan murid menggunakan kata kerja bagi setiap fakta yang diberikan. Okey, contohnya menyediakan bekalan air domestik. Okey, huraian yang kita gunakan adalah apa bukti yang menyebabkan bahawa dekat segi 4 grid ni membekalkan air domestik. Okey, contohnya terdapatnya loji rawatan air. Ini satu markah, huraian pun satu markah. Okey, fakta yang kedua kita gunakan kata kerja menjadi. Okey, iaitu menjadi lokasi pertempatan. Apa bukti bahawa segi 4 grid yang diberikan dalam soalan ni terdapatnya lokasi pertempatan? Iaitu contohnya Kampung Binjai. Ini adalah contoh yang terdapat di dalam peta untuk menyokong fakta murid. Okey, yang ketiga adalah menjadi kawasan tadahan air. Okey, iaitu terdapatnya sebuah empangan. Okey, apabila kita menjawab soalan mentafsir peta, murid-murid perlu memberikan contoh yang hanya terdapat di dalam peta topografi. Okey, sebab kita nak mengkaji peta, kita nak mentafsir peta. Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey, bagaimanakah kaedah untuk mengekalkan keadaan asal alam sekitar di kawasan dalam segi 4 grid di atas itu tadi dengan jumlah markah 3 markah. Kalau 3 markah kita bagi 2 fakta 2 huraian ataupun 2 fakta 2 contoh. Okey, contohnya kaedah yang kita boleh gunakan untuk mengekalkan keadaan alam sekitar adalah mewartakan hutan simpan iaitu melarang sebarang aktiviti pembalakan. Okey, kaedah mengekalkan keadaan asal ni adalah pemeliharaan. Apa dia pemeliharaan? Pemeliharaan ialah usaha melindungi, merancang, mengurus sumber secara semula jadi. Jadi kita berikan kaedah yang hanya untuk pemeliharaan sahaja. Okey, jangan beri jawapan pemeliharaan. Okey, fakta yang kedua adalah larangan pertanian pindah supaya dapat memelihara flora dan fauna.
Okey, cikgu galakkan kat sini dua fakta dua huraian ataupun dua fakta dua contoh untuk mendapat tiga markah. Okey, ini contoh jawapan murid pada tahun lepas. Okey, diambil kata kunci daripada soalan sebagai permulaan. Jawapan, membekalkan sumber air betul tetapi dia tidak menyokong fakta dia dengan contoh yang terdapat dalam segi empat grade. Jadi dia tak ada markah dekat situ. Dia hanya mendapat markah fakta sahaja. Okey, kemudian sebagai kawasan tadahan hujan. Ini betul, memang kepentingannya sebagai tadahan hujan tetapi dia menghuraikan secara dalam bentuk esei. Jadi dia tak ada huraian yang menyokong kepada fakta tersebut. Jadi calon ni hanya mendapat dua markah sahaja. Okey. Okey, cikgu tegaskan lagi sekali kat sini. Untuk menjawab soalan mentafsir peta, murid perlu tahu ciri fizikal ataupun ciri budaya yang terdapat di dalam peta sahaja. Okey, jangan bagi huraian yang tiada di dalam peta topografi. Okey, ini antara skema jawapan yang kita gunakan untuk menanda jawapan. Okey, F1, fakta 1 ialah bekalan air domestik, air bersih. Contohnya loji rawatan air, lokasi pertempatan, contohnya Kampung Binjai. Okey, fakta yang ketiga adalah kawasan tadahan air. Okey, contohnya terdapatnya sebuah empangan dan terdapatnya banyak sungai. Maknanya huraian dia ni dia bagi bukti yang terdapat di dalam peta topografi. Okey, bahagian soalan 4B pula kita perlu memberikan kaedah pemeliharaan sahaja. Okey, sebab kita nak mengekalkan alam semula jadi. Contohnya, mewartakan hutan simpan, larangan pertanian ladang dan juga larangan sebarang pembinaan kawasan pertempatan. Okey, kita beralih kepada soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ni masih lagi mentafsir peta topografi. Iaitu soalan 5A, nyatakan jenis tanaman kutan yang terdapat dalam segi empat grade di atas satu markah. Kata kunci bagi soalan ini ialah tanaman kontan. Okey, tanaman kontan ialah tanaman yang ditanam untuk dijual di pasaran tempatan ataupun diekspor keluar negara. Itu kita sebut sebagai tanaman kontan. Kemudian kita kaji dalam peta topografi, kita cari lokasi segi empat grade yang diberikan iaitu 03 hingga 05, 59, 62. Kemudian perhatikan simbol tanaman. Okey, jika kita tidak tahu mengetahui simbol-simbol yang ada di dalam peta topografi, murid-murid boleh merujuk kepada petunjuk di dalam peta topografi. Okey, so tanaman yang boleh... Cikgu Sabanti? Ya? Cikgu boleh tekan yang height tu kat dekat yang dekat skrin tu kan ada height. Baru nampak. Okey, sama. Okey, contohnya dalam peta topografi jika murid-murid tidak tidak mengetahui simbol-simbol yang digunakan dalam peta topo, boleh rujuk dalam petunjuk. Okey, jadi tanaman kontan yang terdapat di dalam segi empat grade ni ialah ini adalah simbol kelapa sawit. Ini adalah simbol pokok getah. Okey, jadi ini adalah antara tanaman yang boleh dijual. Okey, itu adalah jawapan yang tepat bagi tanaman kontan. Tetapi apabila murid memberikan jawapan kelapa, dalam segi empat grade ini tidak terdapatnya tanaman kelapa. Walaupun kelapa tu adalah tanaman kontan. Tapi dalam segi empat grade yang diberikan tiada jenis tanaman kelapa. Jadi jawapan tersebut akan jadi salah. Okey, soalan 5B. Okey, jelaskan faktor yang menggalakkan tanaman 5A di kawasan tersebut dengan jumlah markah 3 markah. Kata kunci untuk soalan ni adalah faktor. Apa faktor yang menyebabkan penanaman kelapa sawit? Apa punca yang menyebabkan penanaman getah? Okey, yang pertama, membekalkan tenaga buruh yang ramai. Apa bukti bahawa segi empat grade ini menunjukkan tenaga buruh yang ramai? Okey, kita lihat dalam segi empat grade ni terdapatnya banyak
tempatan. Itu merupakan tenaga, menunjukkan bahawa terdapatnya ramai tenaga buruh. Okey, kemudian faktor yang kedua adalah mempunyai jaringan pengangkutan. Okey, apa bukti bahawa dalam peta ni adalah mempunyai jaringan pengangkutan. Okey, contohnya dekat sini kita lihat simbol jalan raya. Ini simbol jalan raya ni adalah simbol untuk jenis pengangkutan, iaitu jalan raya. Okey, fakta yang ketiga adalah mempunyai tanah pamah yang rata dan luas. Sebab dekat segi empat grade ni tak ada menunjukkan kawasan hutan ataupun garisan kontur. Jadi kawasan tersebut adalah kawasan tanah pamah ataupun kawasan tanah beralun. Okey, jadi calon dekat sini boleh dapat 6 markah. Max 3 markah. Jadi cikgu cadangkan kalau 3 markah berikan 2 fakta, 2 huraian atau 2 fakta, 2 contoh. Okey, ini contoh jawapan murid pada tahun lepas. Pada tahun lepas, majoriti calon-calon dapat menjawab soalan 5A sebab tanaman kontan ni, soalan tanaman kontan memang sangat popular dalam pilihan jawapan, pilihan soalan dalam kemahiran foto, kemahiran peta topografi. Okey, ini skema jawapan dia. Okey. Fakta, senaraikan sahaja tanaman kontan dengan jumlah markah 1 markah. Okey, kemudian soalan 5B adalah faktor, bagi fakta, bagi huraian. Okey, itu murid boleh mendapat 3 markah. Okey, 2 fakta, 2 huraian. Okey. Okey, kita pergi beralih kepada tajuk kecil yang kedua, iaitu cara kita nak tackle soalan. Okey, biasanya soalan struktur ni berada pada soalan nombor 6 dan soalan nombor 7. Dan semua murid wajib jawab soalan struktur. Okey, tiada pilihan. Okey, setiap soalan dibahagikan kepada 4 soalan kecil yang berkaitan dengan sesuatu tema. Okey, dan satu soalan struktur memperuntukkan 10 markah. Kalau kita jawab soalan nombor 6 dan soalan nombor 7, maka murid mendapat 20 markah untuk soalan struktur. Okey, kemudian cikgu cadangkan untuk menjawab soalan struktur, murid-murid boleh memperuntukkan selama 10 minit bagi setiap satu soalan struktur. Maknanya kalau 2 soalan, 20 minit. Okey, biasanya item dalam soalan struktur ni berkaitan dengan faktor kepentingan, proses, kesan dan juga langkah. Okey, maknanya dalam satu soalan struktur, soalan-soalan kecil yang biasa ditanya dalam soalan SPM kertas 2 adalah faktor kepentingan, proses, kesan dan juga langkah. Okey, kita lihat soalan struktur yang pertama, iaitu soalan 6A, 6B, 6C, 6D. Stimulus yang diberikan dalam soalan ni adalah data suhu dan juga hujan di negara R. Okey, maknanya dalam jadual ni diberikan data suhu dan juga data hujan bagi negara R. Okey, soalan bertanyakan tentang iklim. Soalan 6B, ciri. Okey, kegiatan manusia yang boleh menyebabkan perubahan suhu berubah. Dan 6B, kemukakan langkah. Kita tengok dalam soalan struktur ni, soalan kecil dia yang berkaitan dengan ciri, faktor, kesan dan juga langkah. Okey, kita tengok soalan 6A. Soalan 6A, apakah iklim yang dialami di negara R? Okey, iklim ni adalah cuaca purata ataupun statistik dan kepelbagaian kuantiti untuk tempoh masa yang panjang. Itu kita sebut sebagai iklim. Mungkin iklim ni mengambil masa 30 tahun ataupun 35 tahun untuk menentukan jenis iklim di sesebuah negara. Okey, kalau kita lihat dalam jadual tersebut, data hujan dengan suhu hampir sama dengan negara kita, iaitu negara Malaysia. Suhu maksimumnya adalah 29 darjah, manakala hujan maksimumnya pada 419 milimeter. Jadi ini menunjukkan bahawa negara R ni
terletak sebaris dengan negara kita, iaitu terletak di garisan khatulistiwa. Jadi iklim jenis di negara R adalah iklim khatulistiwa. Okey, baru murid tu mendapat satu markah. Tapi kalau murid jawab hutan hujan khatulistiwa, jawapan tersebut adalah salah sebab hutan hujan khatulistiwa adalah jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, jadi automatiklah hutan hujan khatulistiwa tu salah walaupun ada perkataan kat situ khatulistiwa. Okey, 6B berdasarkan jadual 1. Okey, jelaskan ciri-ciri iklim di negara R. Okey, antara ciri-ciri iklim melibatkan suhu, angin, jumlah hujan, kelembapan udara. Itu adalah ciri-ciri iklim. Tapi dalam jadual 1, dia menunjukkan dua ciri sahaja iaitu suhu dan juga jumlah hujan. Jadi kalau murid jawab panas dan lembap, Malaysia memang panas dan lembap tapi dia tak ada tempoh masa. Jawapan tersebut adalah salah. Okay, tapi kalau murid jawab panas dan lembap sepanjang tahun, ada tempoh masa. Jadi jawapan tersebut adalah tepat. Okay, ciri yang kedua adalah hujan. Kalau murid jawab hujan, hujan ni adalah jawapan yang salah. Jadi sepatutnya murid menjawab hujan sepanjang tahun. Okay, kemudian ciri yang ketiga adalah jumlah hujan 2,600 mm. Kenapa jawapan ni salah? Betul, ciri iklim di negara-negara khatulistiwa ialah melebihi 2,600 mm. Okey, tetapi kita berdasarkan kepada jadual 1. Bila murid membuat pengiraan jumlah hujan berdasarkan jadual 1, jumlah hujan tersebut adalah 371 mm. Jadi kalau murid bagi secara umum sahaja 2,600, jawapan tersebut adalah salah. Sepatutnya murid perlu kira berapa jumlah hujan berdasarkan data yang diberi dalam jadual 1. Okey, dapatlah 3 markah. Selain daripada ni, murid boleh memberi julat, boleh memberikan suhu maksimum, suhu minimum dan nyatakan jumlah suhu maksimum dan suhu minimum. Itu antara jawapan lain yang murid boleh buat dalam soalan 6B. Okey. Okey, kita beralih kepada soalan 6C. Terangkan kegiatan manusia yang mempengaruhi perubahan suhu di setempat di sesuatu kawasan dengan jumlah markah 4 markah. Okey, kata kunci bagi soalan ni ialah kegiatan manusia dan juga perubahan suhu. Itu adalah kata kunci. Murid perlu memegang kata kunci dalam soalan tersebut, iaitu kegiatan manusia yang boleh menyebabkan suhu berubah. Okey, jadi fakta yang perlu diberikan oleh murid adalah dua fakta, dua huraian. Okey, okey, contohnya kegiatan manusia yang pertama, berikan kegiatan manusia yang menjadi faktor ataupun yang menjadi punca kepada suhu meningkat. Okey, contohnya fakta yang pertama, macam biasa kita gunakan kata kerja di permulaan fakta, iaitu membuat penebangan hutan. Okey, contohnya peningkatan gas karbon dioksida sebab lapisan kanopi tidak dapat menapis bahangan cahaya matahari ataupun daun-daun pokok tidak dapat melakukan proses fotosintesis yang menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida. Okey, okey, fakta yang kedua adalah membuat pembakaran terbuka. Kegiatan manusia yang kedua adalah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka menyebabkan fenomena jerebu, iaitu pengeluaran asap daripada pembakaran terbuka menyebabkan asap-asap ni terampai di udara, menyebabkan pemandangan di udara kabung. Itu yang kita sebut sebagai fenomena jerebu. Okay, kita bagi contoh, boleh kita terangkan macam mana pembakaran terbuka tu pun boleh. Okay, dekat sini kalau calon jawab sehingga jerebu, murid dah boleh dapat 4 markah. Okey, cikgu bagi satu lagi ekstra fakta, iaitu membina pembinaan bandar, iaitu peningkatan suhu. Sebab biasanya pembinaan bandar ni dia tak ada litupan tumbuhan dan permukaan bandar ni dilitupi oleh jalan raya yang bertar ataupun bangunan konkrit. Jadi bangunan-bangunan konkrit ni dia fungsinya dia menyerap haba. Itu yang menyebabkan peningkatan suhu di bandar.
Okey, kita beralih pada soalan 6D. Kemukakan langkah-langkah untuk menyederhanakan suhu di sesuatu kawasan, 2 markah. Kalau murid-murid memberikan fakta sahaja, boleh diterima sebab soalan menyatakan kemukakan sahaja langkah untuk menyederhanakan suhu. Okey, so jawab macam biasa, cikgu ajar, mulakan kata kerja untuk menyambung fakta. Okey, contohnya menanam tutup bumi. Okey, huraiannya ialah contohnya menanam rumput, menanam pokok hiasan supaya dapat menyederhanakan suhu suatu kawasan. Okey, fakta yang kedua adalah meningkatkan pengangkutan awam. Seperti yang kita tahu bahawa pengangkutan awam, contohnya LRT, dia menggunakan tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik ni dia adalah tenaga yang mesra alam, tidak mencemarkan udara. Itu yang menyebabkan suhu pengangkutan awam ni bersifat mesra alam. Okey, sekiranya murid menyenaraikan fakta pun boleh sebab soalan dekat sini kemukakan langkah-langkah. Jadi kalau huraian tak ada pun tak apa. Okey, dekat sini 1 markah, dekat fakta yang pertama 1 markah, fakta yang kedua pun 1 markah. Tapi cikgu galakkan bila menjawab soalan struktur ataupun esei, berikan fakta dan juga huraian. Okey? Okey. Kita beralih, ini adalah contoh jawapan murid pada tahun lepas. Dia berikan, okey, kita lihat jawapan khatulistiwa, ya betul, 1 markah. Kat sini menerima hujan sepanjang tahun, betul. Min suhu tahunan, ini juga adalah ciri iklim. Okey, dekat sini dia bagi tepat 27.7, 5 darjah. Jangan bagi 27 darjah Celsius. Murid perlu kira purata yang betul berdasarkan jadual 1. Okey, julat suhu tahunan ialah 2 darjah. Betul, tepat sekali. Okey, iaitu nilai maksimum tolak dengan nilai minimum, iaitu 29 tolak dengan 27 darjah. Jadi, calon ni mendapat markah penuh. Okey, terangkan kegiatan manusia yang mempengaruhi perubahan suhu setempat di sesuatu kawasan. Okey, kegiatan manusia yang pertama diberikan oleh calon adalah pembalakan secara giat, dapat 1 markah. Okey, kemudian dia menghuraikan fakta iaitu dapat menyerap karbon dioksida, diterima sebagai huraian. Okey, kemudian kegiatan manusia yang kedua adalah pembakaran bahan api fosil. Betul. Okey, dia dapat 3 markah dekat sini. Tapi huraian dia berulang. Itu yang menyebabkan awarded fakta yang keempat. Dia dapat 3 markah sahaja. 2 fakta, 1 huraian. Okey, soalan kemukakan langkah. Okey, kemukakan langkah ni dia hanya memberikan menanam tumbuhan hijau. Ini kita terima sebagai fakta yang pertama. Dia dapat 1 markah. Ini skema jawapan untuk soalan 6. Soalan struktur 6. Ini untuk di langkah-langkah. Contoh jawapan ialah menghijaukan tanaman, meningkatkan pengangkutan awam, penggunaan petrol tanpa pelambang ataupun penggunaan penapis atap. Dinyatakan sahaja fakta untuk langkah untuk menyederhanakan suhu. Okey, ingat ya murid-murid, soalan kebat tak ada huraian, fakta tidak akan diterima. Tetapi soalan 6 ni bukan soalan kebat. Okey, jadi dia hanya menyenaraikan fakta sahaja. Okey, tak apa. Okey, kita beralih kepada soalan struktur yang kedua, iaitu soalan 7. Okey, soalan 7 dia berikan stimulus yang sangat banyak, iaitu berita tentang gempa bumi dan juga tsunami di Sunda. Okey, ini adalah soalan dia. Okey, berdasarkan soalan 7 berdasarkan maklumat yang diberikan ini. Okey, soalan 7A tentang faktor, kata kunci dia. 7B, kata kunci soalan 7B adalah hubung kait gunung berapi yang boleh menyebabkan tsunami. Soalan 7C, kata kuncinya langkah awal, okey, dan juga manusia dan juga alam sekitar. Okey, soalan 7D adalah dia menanyakan murid tentang pendapat murid, bebas ke tidak bebas tentang bencana tsunami dan gempa bumi pada masa depan.
Okey, ini jawapan calon pada tahun lepas. Okey, kita boleh semak. Okey, jelaskan faktor. Okey, faktor perubahan iklim atau cuaca. Ini tidak diterima sebab iklim dan cuaca tidak menyebabkan tsunami. Tetapi letusan gunung berapi memang punca kejadian tsunami ataupun letusan ataupun gempa bumi. Itu juga adalah faktor yang boleh menyebabkan kejadian tsunami. Dekat sini kena bagi fakta. Soalan nombor 7 kena bagi fakta yang mempengaruhi faktor kejadian tsunami. Okey, soalan 7B, jelaskan hubungkait antara letusan gunung berapi dengan kejadian tsunami. Dalam soalan 7B, dia minta murid untuk menghubungkait ataupun proses permulaan daripada letusan gunung berapi sehinggalah boleh menyebabkan tsunami. Okey, kita kena kaitkan antara letusan gunung berapi dan juga tsunami. Contohnya, letusan gunung berapi boleh menyebabkan dasar laut berlaku gegaran dan lalu menghasilkan ombak besar yang dipanggil sebagai tsunami. Itu mempunyai kaitan. Dia terangkan proses kejadian tsunami daripada letusan gunung berapi sehinggalah ombak besar yang dikenali sebagai tsunami. Okey, kena ikut urutan daripada permulaan sehinggalah kejadian tsunami berlaku. Okey, untuk hubung kait. Okey, soalan 7C, kemukakan langkah awal untuk mengurangkan kesan bencana tsunami kepada manusia dan alam sekitar. Jadi apa langkah awal untuk mengurangkan kesan tsunami? First sekali, pertama sekali kepada manusia dan yang kedua kepada alam sekitar. Kenapa jawapan murid dekat sini tidak diterima? Sebab ini adalah langkah-langkah yang diberikan secara umum. Sepatutnya murid memberikan langkah awal untuk mengurangkan kesan bencana. Sebab bencana alam ni kita tidak boleh elak. Kita hanya boleh mengurangkan kesan. Jadi kita berikan langkah-langkah untuk menghadapi bencana tsunami. Okey, contohnya jawapan yang pertama, sistem amaran awal gempa bumi. Yang kedua, mungkin murid boleh tinggal jauh daripada kawasan pantai, tinggal di kawasan yang tinggi, membina benteng pemecah ataupun membuat latihan semasa bencana tsunami. Itu adalah jawapan ataupun langkah awal untuk mengurangkan kesan. Okey, soalan 7D, adakah Malaysia bebas daripada bencana tsunami dan gempa bumi pada masa depan? Okey, first sekali murid-murid mesti memberi pendirian dahulu. Bebas ke tidak bebas? Kedua-dua jawapan tu diterima. Bebas dan juga tidak bebas. Tetapi jangan beri dua-dua jawapan sebab kita tidak boleh, murid perlu menetapkan satu pendirian sahaja. Okey, kalau macam dalam jawapan ni, dia memberikan jawapan tidak bebas. Jadi kita berikan ulasan kenapa atau huraikan kenapa negara kita tidak bebas daripada bencana tsunami. Okey, mungkin dia kata negara kita pernah mengalami gempa bumi pada suatu masa dulu, iaitu dekat Sabah pada tahun 2015 dan 2012. Jadi negara kita mungkin berkemungkinan besar untuk terjadinya tsunami dan juga gempa. Okey, kalau jawapan murid bebas, negara kita memang bebas daripada bencana tsunami sebab negara kita terletak di luar lingkaran api Pasifik. Itu alasan. Maknanya setiap pendirian mesti mempunyai alasan yang menyokong kepada pendirian murid. Barulah kita boleh mendapat markah. Okey, ini contoh skema jawapan. Okey, contohnya soalan 7C adalah langkah spesifik, langkah yang betul-betul untuk mengurangkan kesan tsunami, iaitu memberi amaran awal, tinggal jauh dari pantai, memberikan latihan bencana, menghadapi bencana tsunami, membina benteng secara semula jadi, iaitu menanam pokok bakau. Okey, soalan 7D ni soalan kebat. Jadi murid perlu memberikan fakta ataupun pendirian bebas atau tidak bebas.
Okey, kalau bebas apa alasannya? Kalau tidak bebas apa alasannya? Jadi fakta satu dan fakta dua diterima jika ada huraian. Kalau tiada huraian, fakta satu ni tidak akan diterima. Okey, kita pergi kepada tajuk kita yang ketiga, iaitu cara kita nak tackle soalan essay. Okey, soalan essay ni adalah soalan yang paling banyak dalam kertas dua, iaitu 60 markah. Okey, soalan essay mempunyai 4 soalan essay tetapi calon hanya perlu pilih 3 sahaja soalan. Okey, dan cikgu wajibkan mana-mana soalan essay yang mempunyai soalan melukis graf dan menanda peta, cikgu galakkan kamu pilih soalan tersebut sebab soalan melukis graf dan menanda peta ni biasanya kita mudah mendapat markah. Sebab kita dah kuasai melukis graf, terus kita boleh dapat markah yang paling tinggi dalam esei, iaitu 8 hingga 9 markah. Okey, biasanya soalan esei ni mencakupi 2 soalan. 2 soalan dari tingkatan 4 dan 2 soalan daripada tingkatan 5. Dan calon hanya memilih soalan yang betul-betul murid-murid boleh kuasai. Okey, kita baca, kemudian kita buat rangka jawapan dan kemudian kita pilih mana yang kita boleh kuasai. Okey, untuk mendapat markah yang tinggi di bahagian B. Okey, tapi kalau murid-murid nak menjawab semua soalan, 4 soalan, tidak menjadi satu kesalahan. Nanti pemeriksa akan pilih mana soalan esei yang ketiga tertinggi dalam jawapan murid. Okey, jadi dia tidak menjadi kesalahan tapi dengan syarat masa mencukupi. Okey, soalan kebat dalam esei biasanya mempunyai 6 markah. Okey, maknanya markah tinggi untuk soalan esei itu adalah soalan kebat. Nanti cikgu akan ajar macam mana kita nak kenal soalan kebat. Okey, bentuk jawapan soalan esei yang murid-murid boleh gunakan. Ada 2 cara ataupun 2 bentuk, iaitu sama ada dia murid boleh buat menggunakan karangan ataupun perenggan ataupun murid boleh menggunakan poin. Okey, maknanya dia buat poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Tetapi apabila murid memilih bentuk jawapan poin, setiap satu poin ni mesti mempunyai ayat yang lengkap. Iaitu maksudnya dalam satu poin ni ada fakta, ada huraian, ada contoh. Okey, jadi cikgu galakkan kalau kamu boleh mengolah ayat dengan baik, kamu boleh gunakan karangan ataupun perenggan. Okey, formula untuk mendapat markah penuh dalam soalan esei. Murid perlu mengetahui jumlah markah yang diberikan dalam soalan. Maknanya jawapan murid bergantung kepada jumlah markah. Okey, contoh kalau 4 markah, 2 fakta 2 huraian ataupun 2 fakta 2 contoh. Kalau soalan kebat, murid perlu menyatakan 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Okey, wajib ada fakta, ada huraian, ada contoh dalam soalan kebat sebab markah untuk soalan kebat, kaedah perskorannya adalah secara holistik. Dia tak kira pun berapa fakta, berapa huraian, berapa contoh. Yang penting murid, jawapan murid ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. Okey, bagi soalan 6 markah dalam soalan esei, cikgu galakkan kamu buat 3 fakta, 3 huraian ataupun 3 fakta, 3 contoh. Kalau soalan ni bukan soalan kebat, pemeriksa akan gunakan kaedah analytical. Jadi murid-murid boleh membuat 3 fakta, 3 huraian. Tetapi jika soalan tersebut, soalan esei tersebut adalah soalan kebat, murid-murid perlu menyatakan 3 fakta, 3 huraian dan juga 3 contoh. Okey, cuma bilangan fakta, huraian dan contoh sahaja yang berbeza. Okey, untuk 4 markah dan 6 markah. F tu adalah fakta, H adalah huraian dan C adalah contoh. Okey. Okey, dekat sini cikgu ada kongsikan dengan murid-murid tentang skema pemarkahan soalan kebat secara holistik. Okey, untuk mendapat aras yang tertinggi iaitu aras 3 dengan jumlah markah 5 hingga 6 markah, murid-murid perlu menyatakan fakta yang betul, huraian yang munasabah dan memberi contoh yang tepat. Okey, dan
mesti mempunyai olahan yang jelas dan juga menarik. Itu yang cikgu galakkan dalam soalan esei, murid-murid buat dalam bentuk renggan. Sebab kita boleh lihat cara olahan sama ada jelas ataupun tidak. Murid boleh mendapat 6 markah. Ataupun kalau kita gunakan kaedah formula, 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Jika lebih baik kita bagi 3 fakta, 3 huraian, 3 contoh. Okey, untuk mendapatkan markah penuh 6 markah. Okey, untuk aras 2 dengan jumlah markah 3 hingga 4 markah. Murid-murid memberikan fakta yang betul, huraian yang munasabah atau memberi contoh yang sesuai dengan olahan yang menarik. Ha. Ataupun dalam bentuk formula 2 fakta 2 huraian, 2 fakta 2 contoh ataupun 2 fakta 1 contoh. Kalau 2 fakta 2 huraian, murid akan mendapat 4 markah soalan kebat. Kalau 2 fakta 1 contoh, murid akan mendapat 3 markah. Okey, dan aras yang terendah dalam soalan kebat adalah aras 1, iaitu 1 hingga 2 markah. Murid-murid hanya menyenaraikan fakta sahaja tanpa memberikan huraian dan juga contoh yang sesuai. Okey, iaitu kalau murid memberikan 2 fakta ke atas, lebih 2 fakta, murid akan mendapat 2 markah. Tetapi apabila murid menyenaraikan fakta 1 hingga 2 fakta sahaja, murid hanya boleh mendapat 1 markah. Aras 1, 1 markah. Untuk soalan kebat. Okey, kita lihat soalan bentuk esei. Ada 2 bentuk soalan esei, berkemungkinan 4 markah dan juga 6 markah. Okey, contoh soalan. Mengapakah berlaku perubahan pengeluaran ikan marin di Malaysia dari tahun 2013 hingga tahun 2015? 4 markah. Okey, kalau 4 markah, kita berikan 2 fakta, 2 huraian. Kita lihat pada tahun 2013, pengeluaran ikan marin adalah 1.48 juta. Manakala 2015, pengeluaran ikan marin 1.41 juta. Jadi kita nampak trend pengeluaran ikan marin ni berubah, berlakunya penurunan pengeluaran ikan. Jadi apa apa sebab, mengapakah? Okey, jawapan murid bagi faktor punca ataupun sebab. Jadi murid-murid berikan punca kenapa pengeluaran ikan marin semakin berkurang ataupun mengalami kemerosotan. Okey, contohnya fakta yang pertama adalah pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Fakta yang kedua, penggunaan pukat tunda tanpa kawalan yang boleh menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik. Dah cukup untuk mendapatkan 4 markah. Ataupun cikgu bagi ekstra fakta, ancaman nelayan asing. Contohnya daripada nelayan Thailand. Okey, untuk soalan esei 6 markah. Bagaimanakah sistem pengangkutan awam dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk bandar? Okey, 6 markah. Jadi cikgu cadangkan 3 fakta, 3 huraian ataupun 3 fakta, 3 contoh. Okey, tapi cikgu lebih suka murid-murid membuat 3 fakta, 3 huraian, 3 contoh. Sebab kita tak tahu manalah kemungkinan besar soalan 6 markah ni boleh jatuh kaedah penskorannya secara holistik ataupun markahnya secara soalan kebat. Okey, contoh yang pertama, bagaimanakah sistem pengangkutan? Ini adalah kata kunci bagi soalan yang ini, iaitu bagaimanakah? Bagaimanakah ni maksudnya langkah. Apa langkah-langkah sistem pengangkutan awam dia dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk di bandar. Okey, mungkin yang fakta yang pertama adalah mengurangkan pencemaran udara kerana penggunaan LRT adalah pengangkutan awam yang mempunyai tenaga mesra alam, iaitu dia menggunakan tenaga elektrik. Jadi dia tidak mencemarkan udara di kawasan di sesuatu kawasan. Okey, fakta yang kedua mungkin memudahkan urusan harian, iaitu pergerakan penduduk dari satu tempat ke satu tempat. Tidak perlulah penduduk membeli tiket di kaunter-kaunter pembelian, tetapi rakyat boleh membeli tiket secara online. Jadi itu memudahkan urusan harian. Okey, yang ketiga adalah menjamin keselamatan rakyat.
Contohnya penggunaan LRT, terdapatnya coach untuk wanita sahaja. Maknanya dalam coach untuk wanita sahaja, lelaki tidak boleh menaiki coach tersebut, memasuki coach tersebut. Jadi itu dapat menjamin keselamatan kaum wanita. Okey. Okey. Nak tackle soalan esei, kena ingat. Okey, yang pertama, gunakan kata kerja untuk permulaan fakta. Okey, contohnya perkataan mempunyai, terdapat, meningkatkan, mengelakkan, memajukan, menambah dan juga membuka. Mesti ada kata kerja untuk soalan esei. Yang kedua, gunakan kata hubung untuk menyambung fakta dengan huraian. Contoh perkataan yang boleh kita gunakan adalah untuk, bagi, sebagai, kerana, upaya. Okey, yang ketiga, gunakan kata hubung untuk menyatakan contoh. Contoh perkataan yang boleh kita gunakan adalah contohnya seperti, untuk menyatakan contoh. Okey, jangan lupa. Okey, ini adalah cara kita nak tackle ataupun kita nak membina jawapan soalan esei. Okey, bentuk soalan esei, biasanya soalan esei mempunyai 4 soalan kecil ataupun 4 soalan. Okey, contohnya soalan yang pertama dia biasanya bertanyakan tentang mengapa, sebab, faktor ataupun punca. Okey, yang kedua mungkin soalan kecil yang kedua dia bertanyakan tentang kepentingan ataupun sumbangan. Okey, yang ketiga dia tanya tentang kesan kepada manusia, kesan kepada alam sekitar. Mungkin kemungkinan soalan bertanyakan dua-dua, kesan kepada manusia dan alam sekitar. Okey, dan yang keempat adalah langkah dan juga usaha. Okey, kita tengok contoh bagi setiap soalan kecil dalam soalan esei. Okey, soalan bentuk yang bertanyakan tentang mengapa, faktor, sebab ataupun punca, jawapan perlu murid perlu menulis jawapan. Ini kata kunci untuk soalan bentuk mengapa, faktor, sebab dan punca. Punca disebabkan oleh aktiviti manusia ataupun aktiviti pembangunan. Okey, kata kunci yang boleh dibuat oleh murid-murid adalah yang pertama adalah pembalakan, iaitu menebang hutan. Yang kedua adalah perindustrian yang menyebabkan pembuangan sisa toksik. Yang ketiga, aktiviti pelancongan di mana pelancong-pelancong membuang sampah. Yang ketiga, aktiviti pertanian iaitu mengeluarkan sisa racun serangga. Yang kelima adalah pembinaan yang mengubah landscape ataupun rupa daratan. Ataupun perubahan landscape ni adalah perubahan bentuk muka. Itu adalah kunci jawapan untuk soalan mengapa. Mungkin ada soalan bentuk yang faktor punca sebab untuk soalan kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi ni apa-apa sahaja sebarang aktiviti manusia yang boleh mendatangkan nilai ataupun pendapatan. Itu kita sebut sebagai kegiatan ekonomi. Okey, kata kerja yang biasa kita gunakan untuk soalan faktor adalah terdapat ataupun mempunyai. Okey, kata kunci jawapan untuk soalan faktor ialah tanah pamah yang rata, bahan mentah, permintaan yang tinggi, tenaga buruh yang ramai, sistem pengangkutan yang lengkap, kemudahan asas dan yang ketujuh dasar kerajaan. Ini adalah kata kunci jawapan bagi soalan faktor. Ini sahaja, mainkan kata kunci ini sahaja di dalam soalan esei apabila bertanyakan tentang faktor, sebab, punca ataupun soalan mengapakah. Okay, kita tengok contoh soalan pada tahun 2019 iaitu soalan 8A. Mengapakah berlaku perubahan pengeluaran ikan marin di Malaysia dari tahun 2013 hingga tahun 2015? Kita tak tahu pun ini adalah jawapan yang memerlukan murid menulis faktor. Tetapi kata kunci dekat sini adalah mengapakah. Kalau soalan tulis dekat sini kata kunci mengapakah, jawapan murid perlu menulis jawapan faktor-faktor yang menyebabkan pengeluaran ikan marin semakin merosot pada tahun 2013 hingga tahun 2015.
Okey, dekat sini empat markah murid boleh memberikan dua fakta, dua huraian. Terdapatnya pencemaran laut disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal. Terdapatnya penggunaan pukat tunda tanpa kawalan yang boleh menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik. Okey, kalau dalam bentuk perenggan ataupun dalam bentuk esei, kita ambil kata kunci daripada soalan, kita gunakan sebagai permulaan jawapan, iaitu antara punca perubahan pengeluaran ikan merin di Malaysia dari tahun 2013 hingga tahun 2015 ialah, okay, gunakan kata kerja, terdapat pencemaran laut disebabkan oleh tumpahan minyak dari kapal-kapal. Okay, kemudian kita gunakan penanda wacana untuk menunjukkan fakta yang kedua. Selain itu, terdapat penggunaan pukat tunda tanpa kawalan yang menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik. Calon boleh mendapat empat markah penuh, dua fakta, dua huraian. Okey, contoh soalan 8A. Ini contoh dalam bentuk perenggan. Okey, kenapa calon ini tidak mendapat markah walaupun betul pencemaran tetapi dia tulis kat sini tidak, jawapan murid ni adalah terpesong, iaitu sungai. Okey, sedangkan soalan bertanyakan tentang pengeluaran ikan merin. Pengeluaran ikan merin adalah jenis perikanan di laut dalam, bukannya di sungai. Walaupun fakta dia betul tapi huraiannya ni salah. Jadi jawapan tersebut akan terpesong, tak dapat markah. Okey, kita tengok soalan 10B juga bertanyakan tentang faktor. Okey, merujuk jadual 3, terangkan faktor yang mempengaruhi tren perubahan kadar kelahiran kasa penduduk Malaysia antara tahun 2014 hingga tahun 2017. 6 markah. So kalau 6 markah, soalan ni murid-murid, cikgu menggalakkan murid-murid membuat 3 fakta, 3 huraian dan 3 contoh. Okey? Okey, contohnya faktor yang pertama adalah wanita berkahwin lewat yang menyebabkan kadar kelahiran menurun. Okey, iaitu kadar kesuburan wanita rendah disebabkan umur seseorang wanita tu lewat. Contohnya mereka melanjutkan pelajaran sehingga peringkat PhD. Okey, fakta yang kedua, faktor yang kedua mengamalkan perancangan keluarga yang mengurangkan bilangan anak. Contohnya mereka mengamalkan pil perancang. Okey, fakta yang ketiga, mempunyai kos sara hidup yang lebih mengutamakan kualiti anak. Contohnya kos penjagaan anak yang semakin mahal. Okey, jadi kalau 6 markah, cikgu cadangkan 3 fakta, 3 huraian ataupun 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, lebih baik okey murid-murid menggunakan 3 fakta, 3 huraian dan 3 contoh. Okey. Okey, kita pergi contoh soalan jawapan 10B. 10B ni adalah soalan kebat. Jadi kaedah penskorannya adalah secara holistik. Tengok dekat sini. Okey, dia menggunakan aras. Aras 3 mendapat 5 markah. Sebab dekat sini dia menulis 2 fakta, 1 huraian. Okey, untuk soalan esei yang bertanyakan tentang sumbangan, kepentingan, kesan kepada sosioekonomi dan pembangunan, kita murid-murid digalakkan menggunakan kata kerja membuka, meningkatkan, memberi, menyediakan, mengembangkan, memajukan, membangunkan dan membantu. Okey. Kata kunci untuk jawapan sumbangan kepentingan yang boleh murid-murid tulis dalam jawapan ialah peluang pekerjaan, pendapatan negara, pendapatan individu, kawasan baru, pengangkutan, kemudahan asas dan juga taraf hidup. Contohnya membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, memberi pendapatan individu, menyediakan ataupun memajukan kawasan baru, meningkatkan pengangkutan yang lebih moden, okay, meningkatkan kemudahan asas yang lengkap, meningkatkan taraf hidup. Jadi kita gabungkan kata kerja dengan fakta. Okay? Jadi itu lebih memudahkan murid untuk mengolah ayat. Okey, kita lihat soalan esei yang bertanyakan tentang kepentingan, iaitu soalan 9B.
huraikan kepentingan kepelbagaian biologi terhadap negara. Okey, kepelbagaian biologi ni merujuk kepada kepelbagaian benda hidup di muka bumi, sama ada flora dan fauna ataupun hidupan laut. Ha, itu kita sebut sebagai kepelbagaian biologi, konsep kepelbagaian biologi. Kalau 6 markah, okey, murid-murid perlu menyatakan 3 fakta, 3 huraian dan 3 contoh. Okey, contohnya yang pertama, antara kepentingan kepelbagaian biologi terhadap pembangunan negara ialah menyediakan peluang pekerjaan supaya meningkatkan taraf hidup penduduk. Contohnya, pemandu pelancong. Bila kita berikan fakta peluang pekerjaan, berikan contoh jenis pekerjaan yang berkaitan dengan soalan, kehendak soalan, iaitu kepelbagaian biologi. Okey, fakta yang kedua, selain itu dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pengeksportan papan lapis ke luar negara seperti ke Jepun. Kalau murid tulis, okey, meningkatkan pendapatan negara, okey, dengan mengekspor kayu balak ke luar negara. Itu salah, huraian dia salah. Sebab kita tidak mengekspor kayu balak, tapi kita memproses dahulu kayu balak menjadi papan lapis ataupun perabot. Barulah kita jual ataupun kita ekspor ke luar negara. Okey, fakta yang ketiga adalah membuka kawasan baru yang dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan. Contohnya, Taman Negara Pahang. Ekopelancongan adalah jenis pelancongan yang berasaskan kepada alam semula jadi. Tiga fakta, tiga huraian ataupun tiga fakta, dua fakta, dua huraian, dua contoh ataupun lagi baik murid-murid menyiapkan diri untuk memberikan tiga fakta, tiga huraian, tiga contoh. Okey, soalan esei kesan kegiatan manusia. Kalau soalan yang bertanyakan tentang kesan, sama ada kesan kepada manusia ataupun kesan kepada alam sekitar. Okey, kedua, kalau kesan kepada alam sekitar, otomatik jawapan murid mesti menulis kesan negatif ataupun kesan buruk. Tetapi kesan kepada manusia boleh jadi jawapan tersebut adalah kesan positif. Okay, tapi kalau soalan tanya sahaja direct, kesan kepada alam sekitar sahaja. Maknanya jawapan murid mesti kesan negatif ataupun kesan buruk kepada alam sekitar. Dan kata kerja yang biasa kita gunakan dalam kalau soalan kesan adalah menyebabkan. Iaitu menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Huraiannya adalah kemusnahan habitat flora dan fauna. Kalau kamu murid-murid tulis kepupusan flora dan fauna akan menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna, murid boleh mendapat 4 markah dekat sini. Iaitu kepupusan flora 1 markah, kepupusan fauna 1 markah, kemusnahan habitat flora 1 markah dan kemusnahan fauna 1 markah. Dekat sini sahaja satu ayat ni murid boleh mendapat 4 markah. Okey, selain daripada tu, kata kunci jawapan untuk kesan adalah pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran sungai ataupun pencemaran udara. Jangan bagi pencemaran alam sekitar. Itu adalah jawapan yang terlalu umum. Berikan jawapan yang lebih spesifik. Okey, yang ketiga, peningkatan suhu. Huraiannya, pokok ditebang, tumbuhan hijau semakin kurang. Dan kesan yang kelima adalah hakisan. Okey, hakisan boleh menyebabkan tanah runtuh disebabkan oleh fungsi akar pokok tidak dapat digunakan. Okey, contoh soalan 10C. Pada tahun lepas, soalan yang berkaitan kesan tidak dikeluarkan, tetapi cikgu ambil pada tahun 2018. Okey, huraikan kesan perkembangan sektor pembinaan terhadap alam sekitar 6 markah. Okey, tengok dekat sini, kata kerja yang digunakan adalah menyebabkan. Okey, kata kunci untuk soalan ni adalah kesan terhadap alam sekitar. So, fakta yang pertama adalah kemusnahan habitat flora dan fauna akan menyebabkan kepupusan flora dan fauna, contohnya pokok cengal, okid dan juga harimau. Okey, dekat sini dah murid dapat 1 markah, habitat flora 1 markah, habitat fauna 1 markah, kepupusan flora 1 markah, fauna 1 markah, contoh 1 markah. Okey, okey, menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh air larian permukaan berubah warna menjadi keruh dan kotor, iaitu air lumpur bercampur dengan
sampah. Okey, faktor yang ketiga, kesan yang ketiga adalah menyebabkan hakisan tanah di mana pembinaan dijalankan di kawasan cerun curang. Contohnya hotel di Cameron Highland. Okey, fakta yang keempat menyebabkan perubahan landscape, iaitu aktiviti menebus guna daratan, contohnya Pantai Klebang di Melaka untuk meluaskan kawasan daratan. Okey, soalan esei untuk langkah dan usaha. Kata kerja yang biasa kita gunakan mengadakan, menguatkuasakan, memberikan, menanam, menjalan dan menggunakan. Ini adalah kata kunci yang biasa kita gunakan untuk soalan langkah. Dan jawapan yang murid murid buat dalam soalan langkah adalah kempen kesedaran, undang-undang, pendidikan, tanam menanam pokok, R&D ataupun research development, tenaga mesra alam, pengangkutan awam dan kitar semula. Okey, formula yang cikgu bagi untuk langkah adalah 3P 1K. P yang pertama pendidikan, P kedua penguatkuasaan, P ketiga program kitar semula dan kempen. Ini adalah contoh soalan untuk langkah. Okey, langkah untuk meningkatkan jumlah pengeluaran ikan, iaitu mewartakan taman laut, contohnya Taman Laut Tengku Abdul Rahman, membina tukun tiruan, contohnya konkrit, void ataupun tayar, dan membuat penyelidikan dan pembangunan, contohnya bucket ikan air tawar untuk mendapatkan 4 markah. Okey, contoh jawapan soalan 8B. Okey, soalan yang selain daripada tu, satu lagi soalan langkah ialah 9C. Terangkan langkah untuk memastikan bekalan sumber kepelbagaian biologi berterusan di Malaysia. Iaitu fakta yang pertama, menanam tanam semula hutan di kawasan pembalakan, membuat rawatan silvikultur, contohnya pokok bermutu, untuk mendapat 4 markah. Okey, soalan esei. Okey, kita pergi ke item yang keempat, iaitu cara nak tackle soalan kebat. Okey, soalan kebat, biasanya markah soalan kebat adalah 6 markah. Okey, soalan pada 8D pada tahun 2019, huraikan halangan. Okey, yang pertama adalah terdapatnya ancaman cuaca, iaitu meningkatkan jumlah air di kawasan sangka, terutamanya musim tengkujuh. Contohnya banjir. Okey, fakta yang kedua disebabkan pencemaran air yang menyebabkan kualiti air tercemar menjejaskan hidupan akuatik, contohnya sungai Kim Kim. Jadi murid perlu memberikan dua fakta, dua huraian, dua contoh ataupun tiga fakta, tiga huraian, tiga contoh untuk mendapatkan 6 markah. Okey, soalan ini contoh jawapan yang diberikan oleh calon-calon SPM tahun lepas. Okey, ini adalah soalan yang sangat susah untuk tahun lepas, di mana majoriti calon menjawab soalan ni dengan jawapan yang terpesong sebab dia menjawab kepada potensi kelapa sawit, bukannya potensi tenaga biodiesel. Okey, contohnya dalam soalan 9A tadi dia bertanyakan tentang potensi tenaga biodiesel. Okey, kalau murid memberikan pendirian berpotensi, berikan alasan yang munasabah. Contohnya tenaga biodiesel ni boleh diperbaharui, bekalannya berterusan, bersifat mesra alam, murah dan jimat dan juga galakkan kerajaan. Kalau murid menjawab tidak berpotensi, apa pula alasan dia ataupun apa huraian dia? Contohnya tenaga biodiesel ni memerlukan modal yang besar. Okey, negara kita mengalami kekurangan buruh yang mahir, kekurangan teknologi, bantahan daripada Persatuan Pengeluaran Minyak. Okey, ini skema jawapan untuk soalan 9B, C dan D. Okey, okey, soalan 10C, jika trend kadar kelahiran kasar penduduk Malaysia dalam jadual 3 berterusan, pembangunan ekonomi negara akan terjejas. Apakah langkah kerajaan
untuk memastikan pembangunan negara terus berkembang. Walaupun kadar kelahiran menurun, tetapi kerajaan perlu memberikan satu kaedah supaya pembangunan ekonomi terus berkembang. Contohnya menggantikan tenaga manusia kepada jentera supaya dapat tingkatkan kemahiran, contohnya mesin layan diri. Menggalakkan wanita berkahwin awal supaya dapat meningkatkan kadar kelahiran, contohnya memberikan cuti bersalin. Fakta yang ketiga, terdapatnya dasar kerajaan yang menggalakkan rakyat untuk bekerja dari rumah, contohnya menggunakan jenis pekerjaan ICT. Ini contoh jawapan untuk soalan kebat. Ini untuk mengkehendaki murid untuk menyatakan wajar atau tidak wajar pengangkutan rel digunakan. Rel ni adalah sistem transit aliran ringan. Nyatakan dahulu pendirian kemudian berikan alasan. Wajar ke pengangkutan rel ni diperluaskan ke bandar-bandar lain? Kalau jawapan murid wajar, pengangkutan rel memang wajar digunakan sebab dia boleh mengurangkan pencemaran udara. Kalau tidak wajar, sebab pengangkutan rel ni memakan kos yang tinggi, iaitu kos penyelenggaraan pengangkutan rel. Soalan 11D. Ini juga soalan kebat daripada soalan esei, iaitu bagaimana teknologi maklumat dapat membantu meningkatkan kecekapan sistem pengangkutan di Malaysia. Soalan ni kebanyakan murid terpesong sebab dia menjawab tentang cara kita ataupun langkah untuk meningkatkan sistem pengangkutan, tetapi dia tidak menjawab kepada kehendak soalan, iaitu teknologi maklumat. Bagaimana teknologi maklumat dapat meningkatkan sistem pengangkutan. Contohnya kita kena sebut teknologi maklumat yang digunakan dalam sistem pengangkutan, iaitu smart tag, touch and go dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas menggunakan Grab. Sebab tambang dia lebih murah, menempah tiket secara atas talian, contohnya e-tiket. Ini adalah proses pengangkutan, sistem pengangkutan awam yang menggunakan teknologi maklumat. Kita nak tackle soalan graf. Soalan graf, cikgu sangat wajibkan murid-murid cikgu untuk ambil ataupun pilih soalan graf. Soalan esei yang paling tinggi di dalam bahagian B, iaitu 8 hingga 9 markah. Kalau kita dapat soalan graf, kita baca dahulu soalan, kemudian kita cari perkataan menunjukkan. Selepas perkataan menunjukkan, gariskan semua perkataan sehinggalah nokta dan kita jadikan ayat tersebut sebagai tajuk graf. Dan perhatikan skala yang diberikan dan pastikan unit yang kita mulakan dalam paksi Y adalah nilai kosong. Soalan bahagian graf, ini cikgu cakap sangat digalakkan sebab kita mudah mendapat markah dan membantu murid mendapat markah penuh dalam bahagian esei. Ini adalah analisis graf yang dikeluarkan daripada 2011 hingga 2019. Jika kita perhatikan analisis graf, setiap tahun graf bar ni ada 3 tahun tidak keluar, manakala graf garisan baru sahaja tahun lepas keluar dan carta pie berselang-seli. Jadi daripada analisis ni kita boleh lihat ramalkan, mungkin belum tentu lagi ramalan tu tepat. Cikgu ajar anak murid cikgu untuk lebihkan kepada graf bar dan juga carta pie. Cara kita nak menjawab soalan graf, soalan 10A. Kita lihat dalam soalan perkataan menunjukkan. Selepas perkataan menunjukkan, ayat tersebut sehinggalah titik ni kita jadikan sebagai tajuk. Kemudian fokus kepada skala yang diberikan dalam soalan. Ini kadar kelahiran bagi kelahiran kasar penduduk Malaysia bagi setiap 1,000 orang. Ini, perkara ini kita jadikan sebagai petunjuk kepada paksi Y dan ini kita jadikan sebagai paksi X. Contoh jawapan. Dekat jawapan graf ni, tajuk dia lengkap. Mesti syarat untuk mendapat markah tajuk ialah mesti ada perkara, ada tempat dan juga ada tahun. Baru murid tajuk murid tu akan diterima.
Okey, kemudian kita perhatikan pula di bawah ni, kalau graf bar mudah ataupun graf garisan, okey, kita jadikan indikator di dekat paksi X ni sebagai petunjuk. Jadi murid-murid tak perlu buang masa untuk melukis petunjuk di bahagian bawah. Okey, tulis sahaja tahun dekat bawah ni, kita jadikan sebagai petunjuk. Okey, kemudian kita lihat pula skala. Okey, kalau skala betul, semua akan paksi Y akan dapat markah dan plotan akan dapat markah. Tetapi malangnya dalam contoh jawapan ni, murid ni dah mulakan dengan kosong tetapi dekat bawah selepas 1 cm dia tulis 1000. Kenapa salah? Sebab sepatutnya murid memberikan 1 cm bersamaan 1. Okey, 1 dekat sini. Yang ini 1000 ni barulah kita letak dekat paksi Y ni, ialah kadar kelahiran kasar penduduk Malaysia 1000 setiap orang. Ha, itu adalah unit bagi paksi Y. Apabila skala salah, paksi Y pun skala, jadi plotan akan jadi salah. Jadi murid ni hanya mendapat 3/8 markah sahaja. Okey, contoh yang kedua, ini calon yang hebat, calon yang mendapat markah penuh. Okey, contoh kita lihat, tengok dekat paksi dekat tajuk. Okey, cikgu galak kan? 2 cm dekat atas graf ni kita tinggalkan untuk tajuk dan 2 cm daripada sebelah kiri graf kita jarakkan untuk melukis paksi. Dan tips yang cikgu bagi untuk melukis ketinggian paksi Y, kita lihat data yang paling tinggi. Kalau contoh dekat sini 17, okey, maknanya 17 cm. Ketinggian paksi Y ni adalah 17 cm. Okey, jadi murid-murid tak perlu mengagak untuk melukis ketinggian paksi Y. Okey, paksi Y ni betul. Okey, betul ada unit. Okey, dia bermula dengan kosong, 1, 2 sehinggalah 17. Dapat skalanya betul, paksi X-nya pun ada, paksi Y-nya betul. Jadi plotannya ni pun akan jadi betul. Jadi murid ni akan mendapat 9 max 0.8, iaitu mendapat markah penuh 8/8. Okey, ini contoh lain murid yang mendapat markah sedikit. Okey, dekat sini dah betul 1, 2, 3 tetapi dekat paksi Y ni tak ada unit. Itu yang menyebabkan calon ni mendapat skala markah salah, paksi Y pun salah, plotan pun tidak diterima. Okey, walaupun dia tulis kat sini kadar kelahiran kasar tetapi tak ada unit. Okey, jadi itu yang menyebabkan calon ni kerugian besar. Begitu juga dengan calon contoh jawapan ini. Okey, dia tulis 1000, 2000, tak ada unit. Itu yang menyebabkan plotannya salah, paksi Y-nya salah, skala pun salah. Jadi semua murid ni hanya mendapat 3 markah sahaja. Ini untuk melukis graf. Okey. Untuk melukis graf bar mudah. Okey, sama juga dengan graf garisan. Okey, first kali pastikan tajuk mempunyai perkara, tempat dan juga tahun. Kemudian lukiskan paksi Y dengan unit yang betul, barulah skala yang betul. Okey, pastikan murid-murid pastikan paksi Y ni bermula dengan nilai kosong. Okey, kemudian kita tulis sini sahaja. Ini dijadikan sebagai petunjuk. Hanya untuk graf bar mudah dan graf garisan mudah sahaja, kita tak perlu lukis petunjuk yang dekat bawah ni. Kita hanya tulis sahaja tahun. Ini kita jadikan sebagai petunjuk. Paksi Y pun perlu ada indikatornya. Okey, ini murid ni sangat bagus dan mendapat markah yang penuh. Dan terakhir, cara kita nak mendapat tackle soalan peta, iaitu banyakkan latihan peta Malaysia yang berkaitan dengan tema geografi. Dan soalan peta, menanda peta ni biasanya memperuntukkan 4 markah dan jawapan ditulis dalam ruangan peta yang telah disediakan dalam soalan, dan murid juga boleh menulis balik jawapan di dalam helaian tambahan. Okay, kalau murid tak tulis pun tak apa. Okay? Okey, first kali bila kita nak menanda peta dalam soalan esei, kita kenal pasti dahulu lokasi negeri. Barulah kita boleh zoom lokasi yang tepat untuk soalan menanda
Okay, contoh soalan pada tahun 2019, soalan 11A, iaitu soalan menanyakan murid untuk menamakan lapangan terbang yang bertanda P, pelabuhan kontena bertanda Q, pelabuhan sungai bertanda R dan lapangan terbang antarabangsa S. Okay, dekat sini kita lihat negeri yang bertanda P ni adalah negeri Kelantan. So, otomatik lapangan terbang yang terdapat dekat Kelantan adalah Kota Baru. Okey, kemudian kita lihat pelabuhan yang bertanda Q. Q ni adalah negeri Johor. So, pelabuhan kontena yang terdapat di Johor adalah Tanjung Pelepas. Okey, yang ketiga adalah pelabuhan sungai bertanda R. R ni adalah pelabuhan Sibu. Okey, tetapi kalau murid tulis Rajang, pelabuhan Rajang pun diterima sebab daripada sini sungai Rajang akan mengalir ke Sibu. Itu juga boleh diterima sebagai pelabuhan Rajang. Okey, yang lokasi S ni adalah negeri Sabah. Jadi otomatik lapangan terbang antarabangsa yang terletak di Sabah adalah Kota Kinabalu. Tapi kalau murid tulis Kinabalu sahaja, jawapan tersebut tidak diterima. Okey, murid perlu menulis Kota Kinabalu. Okey, dekat sini kita lihat beberapa peta nota yang cikgu bekalkan. Contohnya dalam sektor pertanian, okey, dataran Kedah Perlis, tanaman padi dan menjadi tanaman makanan utama di Malaysia. Okey, dekat sini lokasinya adalah tanah tinggi Cameron, iaitu penanaman teh dan sayuran. Okey, dekat sini adalah bandar jengka Pahang, iaitu tanaman kelapa sawit dan getah. Dan akhir yang ketiga adalah dekat Oyah ataupun Muka, iaitu penanaman sagu. Dan juga dekat sini adalah Pundasang, iaitu penanaman teh dan sayuran. Ini adalah lokasi-lokasi kegiatan pertanian yang popular di Malaysia. Okey, kita lihat pula kawasan lokasi menanda peta di bagi kegiatan ekonomi pelancongan. Iaitu dekat sini yang pertama adalah dekat Kedah. Ini adalah negeri Kedah, iaitu Pulau Langkawi. Ini adalah pusat peranginan dekat Terengganu, iaitu Pulau Perhentian. Ini adalah kawasan negeri Pahang, iaitu Taman Negara Pahang. Dan dekat sini ada satu lagi lokasi yang popular adalah Tanah Tinggi Cameron. Okey, dekat Melaka juga dijadikan sebagai lokasi pelancongan. Okey, ini adalah negeri Pahang, iaitu lokasi Pulau Tioman yang dijadikan sebagai lokasi pelancongan. Dan di Sarawak pula, ini adalah lokasi Gua Nia. Okey, dan di Sabah pula terdapatnya satu tempat ataupun lokasi pelancongan yang paling popular di Sabah, iaitu Gunung Kinabalu. Okey, dan akhir sekali peta kita nak menanda menentukan sektor-sektor perindustrian yang terdapat di Malaysia, iaitu contohnya dekat Kedah ada gurun. Lokasi tepatnya adalah Gurun, iaitu kilang Modenas. Dekat Pulau Pinang terdapatnya satu kilang elektronik, iaitu dekat seberang Prai. Dekat negeri Perak terdapatnya kilang perindustrian Proton, iaitu Tanjung Malim. Dan dekat Selangor, dekat Shah Alam. Dan di Melaka satu lagi zon perindustrian, iaitu pemprosesan makanan di Air Keruh. Dekat Sarawak ada tiga lokasi perindustrian, iaitu dekat Pending, Bintulu dan juga Miri. Manakala di Sabah pula ada satu zon perindustrian di Sabah, iaitu Kota Kinabalu. Okey. Tamat dah. Habis dah slide cikgu. Okey. Okey, itu sahaja yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini tentang cara kita nak tackle soalan geografi SPM kertas 2 untuk calon-calon tahun hadapan pada tahun depan, iaitu bulan Februari tahun 2021. Okey, maknanya dengan slide yang cikgu tunjukkan kat sini, maka berakhirlah sudah perkongsian ilmu kita pada petang ini.
Semoga apa yang cikgu kongsikan tadi memberikan manfaat kepada semua murid di luar sana dan seterusnya mengecapi kejayaan yang diingini. Dan cikgu ucapkan selamat maju jaya, good luck for your SPM. Dan ingat ya murid-murid, kepahitan hanyalah sementara, tetapi kejayaan yang kita kecapi itu adalah untuk lama. Okay, terima kasih Puan Bat. Sahaja. Ada soalan apa-apa tak? Puan Bat, mikrofon tak dengar. Okey, terima kasih Puan Sabanti. Terima kasih. Sekejap ya. Saya tengok kalau ada soalan. Sebab tadi nampaknya ada juga bantuan. Saya rasa cikgu jugalah yang membantu menjawab soalan-soalan murid-murid ni. Oh, iya ke? Haa. Okey. Haa, saya rasa cikgu juga tu. Dia jawab ada dia. Ada soalan dia. Apa tu Puan Bat? Boleh kita bacakan kat sini? Sekejap, saya nak scroll balik tu. Soalannya. Sekejap ya. Sebab kebanyakannya ada yang dah naik ke atas kan. Saya tak boleh nak nampak. Oh, ya ke? Tapi kebanyakannya dah dijawablah oleh bantuan guru tadi. Oh, okey. Terima kasih lah. Terima kasih kepada guru tersebut yang telah memberikan jawapan tadi. Betul-betul. Okey, Puan Sabanti. Ya. Yeah. Kalau tak ada soalan, saya nak kongsikan link untuk CJ penyertaan sebentar ya. Masih lagi tak boleh laptop satu lagi tak boleh on ya cikgu. Ha, ya. Mana dah tahu murid-murid ni nak tengok gambar cikgu kan. Sia cikgu dah lebih dua jam hampir dua jam dah ni. Memberi kita ilmu kan. Sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Cikgu Sabanti kerana telah berkongsi ilmu pengetahuan dengan anak-anak kita tentang subjek geografi ni, utamanya untuk kertas 2. Semoga segala ilmu yang diberikan oleh cikgu ini akan memberi manfaat kepada anak-anak murid kita iaitu calon SPM 2020 khususnya di daerah Petaling Utama. Saya selaku urustia mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Sabanti, terima kasih kepada Pengetua SMK Bandar Utama Damansara 4 Puan Ayin Wardiah kerana memberi keizinan untuk Cikgu Sabanti berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. Baiklah, saya akan kongsikan sekarang di ruangan live chat sijil penyertaan bagi murid-murid yang telah menonton ataupun telah bersama dengan kita selama hampir 2 jam ini. Hanya saya ingin maklumkan ya bahawa link ini akan dibuka sehingga jam 4:30 petang sahaja. Jadi mohon untuk anak-anak yang ada untuk isi link penyertaan tersebut untuk mendapatkan sijil. Yang akan di-email ke dalam email yang diberi. Mohon untuk masukkan alamat email yang betul dengan ejaan yang betul supaya tiada masalah yang akan berlaku. Kerana untuk siri-siri sebelum ini ada juga beberapa email yang tidak dapat dihantar kerana ditulis dengan salah. Jadi mohon untuk anak-anak mendaftarkan alamat email yang betul. Jadi jika tadi Cikgu Sabanti ada berikan pantun kepada kita semua, saya juga ada pantun untuk diberikan kepada Cikgu Sabanti khas last minute hari ini. Lebih letih berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di gerai Siti,
Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti. Bersarang lebah di pohon palas, burung kelicap di pohon selasih. Pengetahuan bertambah, penerangan jelas. Uru Setia mengucapkan terima kasih. Terima kasih Cikgu Zabanti atas perkongsiannya. Puan Pat, kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu pada petang ni. Ya, betul. Cuma sebab masalah teknikal je lah. Kamera tak boleh nak on. Okay? Janji maaf sampai. Atas kesilapan saya sendiri. Ya, tak apa, tak apa Cikgu. Janji sampai. Ada suara, ada slide, semua jelas. Saya rasa tidak menjadi masalah lah untuk anak-anak memahami perkongsian yang diberikan. Okay? Saya rasa sampai di situ saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih kepada anak-anak yang bersama dengan siaran ini pada petang ini. Nantikan kita ada untuk subjek-subjek yang lain seterusnya. Esok kita ada subjek sains dan kita juga akan ada untuk subjek bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Jadi teruskan menonton Wasilah Minda, Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Petani Utama untuk mendapatkan info-info dan perkongsian. Jadi saya sudahi siri kita pada petang ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.